Daddy. Awak ni memang tak pernah main langsung lah. Lemah betul awak ni. Sini, bagi saya main pula. Tapi ni... Nah. Giant awak hebatlah main. Kalau pasal sukan, serah aja dekat saya. Giant memang hebat. Nabi tak pula lemah. Giant memang hebat. Nabi tak pula lemah. Kenapa saya? Setiap kali saya nak main dengan si Suka, mesti kena kacau dengan mereka berdua tu. Jadi, saya nak juga main berdua dengan dia. Saya nak ke pulau yang tak ada orang kacau. Lepas tu bolehlah kami main puas-puas. Awak dah buat permintaan yang merepek lagi. Saya tak rasa permintaan saya tu merepek. Tapi, saya ada benda yang bagus untuk awak. Betul ke? Macam mana tunjukkanlah, tunjuklah. Sekolah Robinson Crusoe. Seronoknya. Benda ni kita boleh makan ke? Apalah awak ni, awak tahu tak siapa Robinson Crusoe tu? Tak tahu langsung. Dia tu adalah watak novel yang sangat terkenal. Dia terdampar dekat pulau tak berpenghuni. Dan habiskan bertahun-tahun hidupnya dekat situ tanpa bergantung kepada sesiapa pun. Dan ini pula alat berhibur yang beri awak rasa seolah-olah awak terdampar di pulau. Dekat dalam ni pula ada semua benda yang diperlukan untuk awak teruskan hidup awak. Apa ni? Cubalah awak rasa teruja sikit. Ini tak. Apalah? Awak ingat kita boleh senang-senang aja ke terdampar kat pulau macam tu? Sebab itulah saya keluarkan set macam ni. Bila tekan saja butang ni, kabus akan menyelubungi kita. Bila melangkah ke dalam kabus tu, awak akan sampai ke pulau tak berpenghuni. Pulau tak berpenghuni yang sebenar? Dan dekat pulau tu nanti, hanya saya dan si Suka aja. Saya takut ya. Tak apa, saya ada dengan awak. Tak jadilah saya nak pinjamkan dekat awak. Kenapa pula? Panggillah saya cuba. Awak tu dekat tak mandi pun boleh lemas. Nak pergi laut memang mustahil. Tapi itu kapal hiburan ni si ada ciri-ciri keselamatan. Baiklah, saya nak pergi ajak si Suka sekarang. Tak kira macam mana bagus pun alat tu, bila awak pegang memang semuanya musnah. Nabita, saya peliklah. Kenapa tiba-tiba jawab ajak saya naik sampan? Apa salahnya sekali-sekali kita naik sampan ni, kan? Nabita, awak pandai mendayung ke? Itu awak janganlah risau. Sampan ni dah tak bergerak lah. Kenapa ada kabus ni? Yelah, kenapa tiba-tiba ada kabus? Jambatan tu dah tak ada. Saya rasa tak sedar hatilah. Marilah kita patah balik. Kita asyik berpusa-pusa ni dari tadi. Tapi, biar saya pula buat. Nabita, awak ada nampak apa-apa tak? Tak nampak apa-apa pun. Memang pelik. Masa kita datang tadi, tasik ni taklah besar sangat macam ni. Macam mana kita boleh ada dekat laut ni? Tadi kita berdua ada dekat tasik kan, Nabita? Ya, tadi kita dekat tasik. Kenapa bawa saya dekat sini, Nabita? Tapi sesuka awak yang dayung sampan ni, bukan saya. Ya, betul tu. Tak kisahlah apa pun, saya nak balik sekarang juga. Ada pulau lah. Saya nampak pulau. Wah, pulau tak berpenghuni yang sebenar. Apa yang cakap ni? Saya nak baliklah, Mama. Si Suka, awak jangan risau. Saya ada dengan awak. Sebab tu saya risau, Tata. Mula-mula sekali kita kena buat rumah. Kita tak tahu berapa tahun kita kena tunggu bantuan tiba. Saya nak balik rumah sekarang. Berapa tahun? Betulkah kita boleh selamat ni? Tak kira lah. Macam mana bagus pun alat tu, bila awak pegang semuanya akan musnah. Tak guna betul. Awak tengoklah nanti. Tak pernah saya berusaha untuk dapat berdua-duaan dengan si Suka. Apa my house guest? Hanya dengan
kau semburkan benda ni pada pokok, pokok akan jadi lembut dan ringan seperti polystyrene. Betul ke ni? Oh, memang ringan lah. Kalau macam ni bolehlah saya buat rumah dengan senang. Saya pun susah nak percaya. Oh ya, Shizuka. Shizuka. Ini semua awak buat sendiri ke, Nobita? Macam itulah. Tak jatuh ke kalau kena tiup angin? Saya nak pergi selidik pulau awak kejap. Janganlah pergi dulu, Shizuka. Risau tu adalah juga tapi... Saya dah sembuh gas penetap kat kayu ni. Rumah buatan saya ni memang tegur. Tapi Shizuka tu langsung tak percayakan saya. Mana Shizuka dah pergi ni? Hari ni nak hujan lah. Baiklah, saya pergi cari baju untuk awak. Saya dah pun buatkan payung sekali. Saya pergi dulu ya. Suntikkan secair kimono ni ke dalam daun. Dekat sini ada daun bentuk macam ni. Dah, cepatlah pergi tukar baju kalau tak demam nanti. Ya. Baguslah hujan dah berhenti. Shizuka, jom pergi. Saya tak tengok. Tengok. Nanti kita pergi cari makan, ayah. Pelik sangat ke? Baju tu sesuai dengan awak. Baiklah, mari kita pergi. Diikut. Baguslah, akhirnya dia percayakan saya juga. Dekat sana ada banyak buah lah. Wah, semua buah ni kita boleh makan ke? Tunggu sekejap ya. Mana ya? Cermin mata yang boleh cari makanan. Semua yang tak boleh dimakan, semuanya tak akan nampak. Yang boleh dimakan, itu dia. Dan yang itu. Nobita, banyak cakap yang awak tahu ya. Tak adalah. Baiklah, sekarang saya nak pergi tangkap ikan. Banyaknya. Bahan kamar bokor berbentuk ikan. Dah bertambah. Tak sangka macam kau betul. Kok? Tengoklah, ikan ni tak ada tulang langsung. Senang kau makan ikan ni? Nobita, Nobita, awak memang boleh diharap bila dalam keadaan kecemasan macam ni. Sunyinya pulau ni. Seronoknya. Tak apa ke semuanya berjalan lancar macam ni. Saya rasa dah semakin tenang sekarang. Ya, saya pun sama. Nampaknya elok kami balik sebelum apa-apa tak elok jadi. Ada kapus ya? Baguslah, kita boleh balik sekarang. Tak salah lagi. Biasanya saya tak percayakan awak. Tapi sekarang saya rasa saya boleh percayakan awak, Nobita. Berapa lama agaknya baru kita boleh sampai ke tasik tu ya? Sekejap lagi. Betul ke boleh balik ni? Takut nanti berlaku kemalangan pula masa-masa macam ni. Kapu dah semakin hilang, Nobita. Dah sampai tasik. Kita dah selamat sampai. Ya, kita betul-betul dah balik. Baguslah kan, Shizuka? Baju saya. Takkanlah. Janji kita dapat balik dengan selamat, kan?
Macam mana Doraemon? Selama ni awak tak percayakan saya, tapi saya dah tunjukkan yang awak salah. Saya sikit pun tak gagal. Huh? Puan, harga untuk tambahan masa guna bot selama 5 jam adalah 3,500 yen. Ini dia. Terima kasih. Bulan depan kamu tak dapat duit belanja. Doraemon, kau nak buat sesuatu. Tak boleh.